Keresahan dirasakan Ali Zakfar, ayah dari Wildan, Yani Ashari, seorang pemuda yang ditangkap tim cybercrime Mabes Polri. Ia diduga membobol situs resmi milik Presiden SBY atau www.presidensby.info. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi dan penjaga warnet Surya di Jalan Lejen Suprapto, Jember, Jawa Timur itu ditangkap di tempat kerjanya pada Jumat malam lalu. Hingga saat ini keluarga belum mengetahui secara pasti nasib anaknya pasca dibawa tim cybercrime Mabes Polri. Orang tiga itu menawarkan sifatnya itu kerjasama atau apa. Dia tanya-tanya masalah website apa, jaringan bukanya gimana, security-nya gimana. Terus anak saya dia dijelaskan karena mungkin diajak kerjasama kayaknya gitu beritanya. Menurut polisi, penangkapan tersangka berawal dari adanya laporan peretasan atau hacking dengan menggunakan nickname Mil007 dari Jember Hacker Team. Tersangka bahkan juga mengubah tampilan website resmi dengan tampilan Jember Hacker Team. Tersangka melakukan aksinya di warnet tempatnya bekerja. Dari data yang ditemukan, tersangka diketahui telah melakukan pembobolan sebanyak 5.320 kali. Kepada penyidik, tersangka mengaku membobol situs SBY hanya sekedar iseng. Penyidik memastikan tidak ada motif lain, bahkan motif politik di balik kasus tersebut. Guna penyidikan lebih lanjut, kini tersangka ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Tim reportase.